program terkait dengan dukungan dari OPD terkait indeks kualitas lahan, adanya program Tandur Bareng untuk konservasi penyelamatan sumber mata air yang tahun ini kita terus melakukan karena berkaitan musibah 2 tahun ini di Kabupaten Lumajang terkait dengan musibah lahar Semeru dan sebagainya. Bagaimana dengan dunia usaha? Kami memang tidak berpangku tangan dengan dunia usaha. Kami terus menjalin kolaborasi karena kami juga melihat potensi dari perusahaan yang ada. Ketika itu sudah menjadi tidak menjadi kewenangan kita, kami terus melakukan pembinaan.